Ya, pertama kami atas nama pemerintah Kabupaten Sigi prihatin sekali dengan kondisi ini, dan hal ini sudah kita lakukan rapat koordinasi tadi dan bersama Pak Bupati memimpin langsung. Insya Allah kami diperintahkan tadi untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan balai jalan maupun balai sungai. Alhamdulillah tadi dari balai sungai sudah ketemu, insya Allah akan segera dibangun. Kemudian untuk Pemda Sigi saja itu sudah melalui Dinas PU sudah melakukan peninjauan lapangan untuk segera dilakukan penanganan dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi hampir semua tadi kepala OPD turun sudah ke lokasi di dua titik, yaitu di Bangga dan ke arah Salua. Insya Allah mudah-mudahan ini Pak Bupati mengharapkan bahwa agar sesampainya di sana apa saja yang perlu dilakukan terkait dengan kebutuhan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik menyangkut masalah kebutuhan makanan ataupun hal-hal yang bisa dilakukan secara cepat. Kita upayakan dari Balai Sungai akan melakukan normalisasi lagi sungai untuk dikembalikan ke existing itu, ya kan, kurang lebih sesuai informasi tadi untuk di daerah Ong sendiri kurang lebih 4 alat yang dari Balai Sungai, kemudian di daerah Bangga ada kurang lebih 6 alat yang sudah diterjunkan melalui mereka menggunakan dana OP untuk menyelesaikan itu. Terkait ini yang jelas kita butuh cepat. Tetapi insya Allah kita akan membutuhkan nanti informasi seperti apa kondisi yang di lapangan. Kita berharap ini akan bisa ditangani agar supaya jalan tersebut bisa fungsional dan lebih memudahkan kita untuk melakukan evakuasi, baik mengirimkan bantuan ataupun evakuasi terkait dengan masalah apa namanya bahan bakar ataupun kebutuhan menjelang Lebaran ini. Kira seperti itu. Kalau itu sudah jelas, kita prioritaskan bahwa transportasi itu fungsional dulu. Dengan kondisi yang penting bisa fungsional agar supaya tidak ada kesulitan di dalam melakukan evakuasi. Kita berharap itu. Memang di sini ada dua sisi yang harus kita tangani. Kalau dulu-dulunya kita hanya satu sisi, misalnya jalan yang kita perbaiki, terasa jalannya. Tetapi kondisi sekarang ada susah. Sungai badan mengikis badan jalan, sementara badan jalan yang akan dilewati itu sudah tidak ada. Jadi akhirnya harus dua yang sinergi ini, penanganan sungai dan penanganan terasa jalan. Ini kita upayakan sinergi agar supaya ini bisa seiring sejalan, satu kali selesai untuk sungainya, kemudian begitu juga terasanya, agar supaya ini aman untuk jalan, kemudian aliran sungainya sudah kembali ke existingnya. Khusus memang Bangga ini hasil koordinasi kami dengan balai wilayah sungai wilayah 3 itu sudah akan dilakukan penanganan untuk normalisasi, kemudian dengan menggunakan nanti tembok penahan. Ini sudah kita akan lakukan dalam, tetapi di dalam saat perencanaannya itu terjadi lagi bencana. Memang dusun satu ini dusun yang masih aman pada waktu itu, yang tidak dihantam oleh banjir bandang. Tapi apa mau dikata, dengan kondisi sekarang, kemarin sudah terini juga, langsung kena juga bencana. Olehnya ini kita hanya berupaya, karena dengan dalam kondisi seperti begini kita tidak bisa melakukan target, karena terkait dengan safety-nya peralatan kita, sehingga kita akan melihat situasi. Kalau memungkinkan alat berat itu sudah bekerja, pasti kita jangan sampai nanti kondisi saat begini kita bekerja, tetapi lebih membahayakan. Akhirnya alat itu jadi tidak bisa maksimal nanti bekerja. Karena kondisi alam dan bencana ini sudah beberapa kali, Pak, ya. Banyak suara juga menyampaikan bahwa Bangga itu sebaiknya relokasi. Bagaimana tanggapannya? Terkait memang karena kurang lebih hampir 300 sampai 400 KK yang membutuhkan di 3 desa itu, kita sementara sudah melakukan untuk relokasi. Kita ada beberapa alternatif ini, tetapi ini semuanya butuh komitmen dari masyarakat. Karena hampir sebagian jumlah masyarakat menginginkan di daerah-daerah yang terdekat situ. Sehingga di daerah sekitar di belakang, daerah lereng itu,
yang akan kita lakukan nanti apa namanya relokasinya. Tetapi ini ya dengan lahan yang begitu besar ini ya, membutuhkan peran dari masyarakat. Apakah ini nanti kita lakukan ada kompensasi ataupun seperti apa? Karena untuk mencari yang gratis sudah agak susah kita untuk itu. Olehnya ini kita pemerintah tetap melakukan pendekatan persuasif untuk mencari kira-kira alternatif mana yang paling minim permasalahannya, sehingga nanti ketika dibangun nanti untuk relokasi ini dapat segi keamanannya akan lebih terjamin. Oke, Pak. Mudah-mudahan cepat lebih baik amal lebaran ini. Amin, insya Allah kita berharap. Terima kasih. Siap.